sebaiknya gue diem-diem selidikin soal kebenaran masalah ibu ya? Mungkin gue bisa dapat kepastian kalau datangin kantornya ibu. Baikan sama Aldinosaurus. Ya nggak mungkin dong, itu nggak akan terjadi. Even di mimpi aja itu nggak akan terjadi. Apaan lo, ngarang banget. Orang tadi kita ngeliatnya so sweet banget kan? Sampai kita. Sampai ngangok. Aduh, mamae. Kawan, itu toh batul sudah. Kata orang semua ini toh, batul-batul cemas. Cemas kalau Ale itu benaran kembali bersahabat dengan Bapak Negara IPA alias Aldinosaurus itu. Karena dapat hukuman dari Pak Togar. Saja dapat hukuman, mereka bangun chemistry ya. Iya, Ki. Ini kalau misalnya Bapak Negara IPS sahabatan lagi sama Papa Negara IPA. Kan sama-sama kepala negara gitu kan. Bakal klop banget kan. Kayak kita bakal dilupakan deh, guys. Ki, gue juga jadi ngerti dah. Gue takutnya lo malah terpengaruh sama pemikiran jahatnya Aldinosaurus. Nah, itu. Waduh, Ki. Jangan dong, Ki. Jangan, Ki. Ini kalian tuh kenapa sih, ha? Sarapan apa tadi? Kenapa sekarang jadi meleot-meleot gini sih? Aneh banget. Tahu nih, geng kabel yang cowok-cowok kenapa sih pada meleot gitu? Au, guys. Meleot, shay. Tapi guys, nggak apa-apa tahu kalau Rifki sama Aldino itu baikan lagi. Jadi Rifki bisa deket lagi sama mantan pacar Nona Ular, Mama Negara IPA. Enak. Itu ya. Oke, awas aja kalau nanti berantem sama Farel lagi. Lu mau tahu? Waduh, curhat apaan? Banyak. Kecil, bucin banget. Enak. Oh, lu kayak gitu gak temenan lagi lu. Iya, Rifki jangan kayak gitu. Iya, udah. Marah nih, ntar pulang nangis. Nangis. Naik motor sama gue, galaunya bareng gue. Lah, Ani, lu udah gak satu motor sama lu, orang lu doer. Jontor! Oh iya, jontor. Ki, lu tau gak jontor apaan? Jomblo naik motor, iya. Yeah. Gue penasaran deh, itu cowok freak punya sosmed nggak ya? Okta siapa sih namanya? Gue coba searching nama Okta dulu deh. Lah, dari semua nama Okta yang muncul kok nggak ada satupun yang nunjukin akun dia sih? Apa ya dia nggak punya sosmed? Gua coba stalking official akun SMA 2 Garuda aja. Kali aja nemu. Ini kan Okta. Gua baru nyadar kalau ternyata dia terlibat dalam teater anak-anak Garuda waktu itu. Teater berjudul Romeo dan Juliet, kisah cinta anak zaman yang disutradarai Bayu Okta Bramanta. Sukses besar. Jadi teater yang waktu itu gue nonton sama Alicia, dia yang nyutradarain. Kok gue bisa nggak ngeh ya? Nggak nyangka gue, ternyata selain pintar main musik, Okta punya bakat luar biasa. Kenapa kepikiran sama Okta terus gini sih? Padahal kan gue tahu Okta itu lagi deket sama Tasya. Aduh, Monique. Lo kenapa sih? Masa muda yang penuh cerita.
Shell. Lo tuh kenapa sih? Kok masih sedih terus? Gue jangan ditekuk gitu loh. Tahu sih misalnya kayak angin tenannya dikasih tahu sama ini nggak ngerti-ngerti. Lo masih kepikiran tentang masalah nyokap lo ya? Ya bohong kalau gue bilang gara. Gue juga mau nggak mikirin, cuma nggak bisa. Gimana lo? Shell, gini ya, dengerin gue. Gue aja nih ya, yang bukan anak nyokap lo, percaya kalau nyokap lo tuh nggak akan mungkin ngelakuin hal seburuk itu. Masa lo nggak percaya sama nyokap lo? Gue percaya, cuman sekarang gue lagi mikir aja gimana cara buktiin kalau itu semua cuma fitnah. Michelle, iki ya, menurut Inyong gue itu nggak perlu terlalu keras berpikir yang aneh-aneh kayak gitu. Inyong yakin kok, Biongmo itu pasti bisa nyelesain masalahnya sendiri. Nah, bener kata Rosa. Dan gue juga yakin nyokap lo tuh pasti pengennya tuh lo tuh fokus doang ke belajar. Jadi nggak usah mikirin masalah nyokap lo. Kalau lo nggak fokus belajar, yang ada nanti sekolah lo berantakan lagi. Ya kan? Kasihan kalau awakmu, Michelle. Jangan sekolah dipikirin. Nanti lo jadi sakit juga lo kalau banyak pikiran kayak gitu. Apa sebaiknya gue diem-diem selidikin soal kebenaran masalah ibu ya? Mungkin gue bisa dapat kepastian kalau datangin kantornya ibu. Udah, daripada sedih, sekarang kita bikin video aja. Ayo. Kita bikin TikTok pakai lagu Janji Cinta. Enak. Cinta yuk. Pakai HP lo lagi ya. Enak. Buruan. Nih. Nih, Michelle center berarti. Ya, enak. Ayo ulang lagi. Ya. Kalau enggak gue duduk lagi. Iya, jangan lo. Mudah yang penuh cerita. Enak. Senyum. Smile. Rara, Neneng, Tina, Tini. Isya, Mela, Ani, Rasa, Santia. Ya seru banget sih kelompoknya. Masa anak cewek cowok dipisah? Tunggu. Gue tahu nih. Pasti lo ngarepin satu kelompok sama mantan lo itu kan? Ya nggak boleh gitu, Besti. Kan lo udah punya papa negara IPA. Heh, lo jangan mulai ngajak perang ya, Bel. Keselin banget sih, udah dibilang gue tuh gak pacaran sama si Aldino. Bisa gak sih lo tuh jangan ngeselin kayak gitu? Ya udah sih, gak usah marah-marah kalau gak bener. Santai aja. Tapi nih, Arin, gue seneng banget tau. Neneng tuh sama Arin, Sophia. Itu sama Belek itu. Neneng tuh maunya sama kamu. Ya, kelompok gue nggak buruk-buruk banget sih, soalnya ada Michelle, walaupun ada satu orang yang paling gue kesel di situ, ngapain sih harus satu kelompok sama gue? Lo tuh gimana sih? Nggak setia Besti banget deh. Nih ya, kalau lo nggak satu kelompok sama Besti tersayang lo itu, harusnya lo protes, lo marah. Ini malah kayak gitu. Lo lihat tuh tadi kelompok gue sama orang-orang yang kayak, gue nggak mau sekelompok sama orang-orang aneh kayak gitu. Kasian banget, jelek banget nasib lo. Ular. Apa tadi Ale bilang? Aneh, ngeselin. Berarti maksud Ale tuh kita punya besti. Neneng ini dia ngeselin, heh. Hey, Nona, nanti tuh Ale sekelompok sama dia. Lo apaan sih datang-datang malah nyolot? Biasa aja kali ada masalah lo sama gue. Lihat nih. Orang yang tidak diinginkan di kelompok lo datang, sahabat lo tuh. Yuh, mamai. Memang betul ya kamu orang dua punya gelar ini. Klub ular tuh Neneng tuh. Ular. Dasar sok buntut, estet tawar. Asing banget nih mereka berdua. Lagian nih ya, apa sih urusan lo sama kita-kita? Hah? Lo itu gak usah sok baik banget sama Besti lo itu. Gak usah kayak setia banget sama Besti padahal. Enggak. Apa dia bilang tadi? Sok setia? Sok setia? Oh, sok setia. Nona, asal Nona tahu boleh minta pendapat Beta punya Besti nih. Beta tuh memang betul sangat setia Besti, ya tuh Neng? Sangat setia Besti, kita teh. Tidak seperti Ale yang seharusnya ngaca. Siapa sebenarnya yang sok setia Besti? Maksud lo apaan? Ada domba kita berdua. Gak usah buat perpecahan antara Besti ya. Arin, Bella. Arin, Bella. Arin, Bella. Aduh, mamai.
Nona Pacar dan Nona Sophia sepertinya sedang pemanasan mau perang toh. Beta harus buru-buru menghilang ini daripada harus diseret ke medan perang. Nyong! Nadi, sabar dulu. Apaan sih sob buntut? Kenapa coba caper banget manggil-manggil mamae segala? Dude, just go for it. Oh, salah. Gue baru kepikiran ada yang bagus nih, lo harus denger. Oke. Okay. Ide apa? Ide mau PDKT yang sama Okta? Atau ide lo mau nembak Okta duluan? Which one? Hase banget ya lo. Nih, gimana kalau kita staycation? Lumayan kan buat kita healing. Jadi nanti kita cari tempat yang jauh dari kota, yang asri dan Instagramable. Gimana? I get this. Lo mau healing karena lo mau lari dari kenyataan kan? Karena Okta udah punya gebetan. Shah, please deh. Harus banget apa lo sebutin gebetannya si Okta terus? Kan gue bilang gue mau healing, gue mau refreshing. Ya, tapi emang betul juga sih. Biar gue gak terlalu fokus sama Okta. Tapi kan gak perlu diperjelaskan. Okay, sorry. Yaudah, you just let me know kita mau kemana dan gue ikut aja. Ya? Yeah? Beneran? Mm-hmm. Oh, thank you, Besti. Yara-yara gue cari ya tempatnya. Ya, yang penting Besti gue bisa healing. Sudah, ayo ikut. Ih, sini. Rapiin tuh rambut. Apaan? Maksud lo apa sih bawa-bawa si motor butut ini ke sini? Ih, Nona kenapa panik begitu? Santai saja tuh. Kayaknya ada ketakutan sekali, takutin apa? Oh, Maneh teh takut ketahuan kalau Maneh sama si Nadib. Apaan, takut apa? Gue gak ada takut apa-apa. Gak usah nyebar hoax lo berdua. Hoax dia bilang. Makanya bes aja tuh kalau memang tidak ada apa-apa tuh. Terus lebay begitu sekali. Jadi begini Nyong. Beto tuh mau tanya sama Nyong. Nyong kan sudah dengar tadi toh. Percakapan antara katorang berempat toh. Beto cuma mau tanya saja Nyong. Nyong itu lebih bela Beta atau Nona Belek ini? Sobuntut kenapa harus ngomong kayak gini sih? Jangan bilang dia mau ungkit kecurigaan dia waktu itu. Tapi kenapa harus di depan Arin sih? Bisa kacau dong. Mana Arin juga udah sering lagi ke poin soal ini. Ya ampun, Mamae. Nona Sophia kenapa tanya begitu sama Beta, toh? Memang pentingnya apa buat Beta untuk memilih siapa di sini? Ya, kenapa juga Beta harus memilih salah satu dari antara Nona untuk Beta belain? Ya buat apa? Ya sudah jawab saja Nyong. Beta tuh cuma pengen tahu saja. Nyong itu sebenarnya mau belain Beta atau belain Nona Belek ini? Enggak dong. Enggak. Beta nggak memilih siapapun di sini ya Nona. Iya, Beta ini lebih memilih Beta punya negara untuk Beta bela. Dan Beta perjuangkan mati-matian. Karena Beta gak mau masuk di dalam peperangan antara wanita. Bisa-bisa Beta punya rambut yang indah ini toh kena jambak. Karena pergerakan peperangan antara wanita itu kan sudah betul-betul bisa terbaca. Yang diserang itu sudah pasti mahkotanya kan? Gimana sob buntut puas lah? Hah? Ditolak mentah-mentah. Kasian banget sih segitunya pengennya lo ya. Dibelain sama si motor butut ini. Lo masih suka banget. Masih ngarep banget jadi pacar dia. Sokamnya tuh. Amin. Begitu kak. Oh. Mulai lagi toh Nona Pacar pakai jurus ngebully Beta. Walau cuma drama. Tapi kadang kata-katanya itu bikin sesak sekali. Terus kenapa Nona? Nona cemburu kah? Cemburu kah bagaimana? Ha? Cemburu kah? Beta tanya-tanya ke Nyong Nadif kayak begitu. Aduh, lo gak usah ya cari masalah mau sama Beta. Bisa gak sih masalah gue hidup gue seharinya? Kencangkan Besti. Ya, Mane, lebih kejar lagi. Mana-mana aku? Udah, Mane.
Sophia udah satu. Kalian berdua tuh bisa stop gak sih? Ngapain sih rebutin cowok kayak pemilik motor bucut kayak gitu? Ya kayak gak ada cowok yang lain aja. Selera yang bagusnya dikit downgrade gitu ya. Hey bestie, gue ralat. Gue gak ada mau ngerebutin si motor bucut itu dia aja nih. Yang sewot sama gue. Udah tuh Sophia, kamu tuh ngapa sih masih ngeladenin dia? Buang-buang waktu aja tau ngeladenin si Dona, Nona, ular, licin ini. Udah tuh kita cabut aja yuk, kalas aja yuk. Nanti kita teh kena bisa ular ini, nanti sakut sih. ST tawar lu gak usah ngatain gue licin, ular licin. Dasar, ST tawar gak ada manis-manisnya lo tau apa? Sepet! Aduh udah emang kenyataannya kayak gitu, mana teh kayak ular. Kalau juga sepet, gak enak dipandang. Enggak satu Sophie, kita ke kelas aja, ayo.